Selamat datang kembali teman-teman di channel Sanum. Tidak lupa saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya bagi agama lain. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan yang barokah supaya bisa terus berbagi kebaikan ya pada semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi ya, kali ini seputar barang keramik dari produknya Bisensa teman-teman, yaitu Subra ya, seperti ini. Nah, ini kemasannya atau wadah sup ya, dengan seri SC87 teman-teman, di toko pasar baru sendiri dibanderol dengan harga Rp595.000 ya, cukup terjangkau. Kali ini dengan motif eternity ya teman-teman. Bagi yang penasaran seperti apa barangnya, yuk langsung saja ya kita unboxing ya, gas. Nah teman-teman, packingnya sendiri seperti ini ya, wadah subray dengan rak persegi ya. Untuk brand ambassadornya sendiri tetap ya, masih pakai Bunda Inu ya, makin mempercantik kemasan ya. Kita lihat dulu packingnya. Nah ini terdiri dari 16 buah teman-teman, atau 16 piece ya. Kita lihat di bagian sampingnya. Nah ini untuk keterangannya sendiri, 16 piece itu terdiri dari satu buah mangkok besar juga dengan tutupnya, 6 buah mangkok kecil, 6 buah sendok kecil, 1 buah sendok besar, sama 1 buah rak ya. Jadi komplit sekali ya, dapat mangkok sup besar, dapat mangkok sup kecil, sekalian sama sendoknya ya. Sekarang kita buka ya, kita lihat packingnya. Kalau packing sih biasanya Bisensa itu selalu mengutamakan keamanan ya, tapi tetap saran saya saat membeli sekalian dicek di toko ya, jadi biar sampai rumah itu aman ya, nggak ada yang pecah atau gopil ya. Ini teman-teman lanjut. Nah ini packingnya seperti ini ya. Nah ini motif eternity teman-teman, putih kombinasi bunga ya, sangat cantik sekali. Yang suka warna pink mungkin ini bisa jadi referensi bagi yang membutuhkan wadah sup. Multifungsi sih ya, bisa buat sup atau mungkin es buah atau salad bisa ya. Nah mangkoknya juga sangat besar sekali teman-teman. Nah ini untuk sendoknya, sendoknya itu keramik teman-teman, sendoknya keramik. Nah ini untuk sendok besarnya yang bawah. Nah ini untuk mangkoknya ya, mangkok kecilnya ya. Biasanya kalau gini kan biasanya buat apa, sup asup teman-teman, jadi ada pegangannya samping ya. Nah, packingnya sangat aman sekali, ada plastiknya juga, masih ada ini bebelnya ya. Sekarang saya coba keluarkan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, nah ini untuk model raknya ya, raknya sangat kokoh sekali, warnanya putih ya. Kalau seri Gemini kemarin warnanya itu stainless ya, kalau ini putih teman-teman. Di sini juga ada pemanasnya ya, ada api lilinnya. Bagi yang membutuhkan atau membeli yang berada di Kota Malang bisa langsung merapat ya ke toko Masa Baru Malang, Jalan Adi Rumah Suryani nomor 36 Tongan. Dan untuk yang di luar kota, semoga video saya bermanfaat ya, bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau membeli barang-barang perabotan rumah tangga atau membutuhkan informasi seputar barang perabot rumah tangga ya. Nah ini untuk bowlnya teman-teman, bowl tengahnya ya, sangat besar sekali ini. Nah, di belakangnya juga ada ini keterangannya Bisensa ya, eternity design. Nah, ini dipastikan asli teman-teman, sangat-sangat cantik sekali. Saya taruh dulu sini ya, kita tata dulu di raknya. Dan kita coba ambil yang kecil ya. Nah, ini untuk yang kecil teman-teman, ini untuk wadah supnya yang kecil ya. Biasanya sih kalau ada telinganya gini buat sup-sup teman-teman, karena sekarang kan lagi musim ya. Nah, ini motif eternity sangat cantik sekali ya, bunga ada kombinasi tulisannya kecil-kecil ya, ukurannya juga enggak terlalu kecil teman-teman. Saya taruh dulu ya. Nah ini kita tata dulu ya, sangat cantik sekali.
bagi yang membutuhkan. Sekarang kita lanjut buka sendoknya teman-teman. Nah, ini untuk sendoknya selain jadi hanya keramik ya, makin mempercantik kemasan ya. Keramik ini kalau buat makan salad atau es buah sangat cocok sekali teman-teman. Tinggal kita taruh di sini. Nah, seperti ini teman-teman, naruhnya di samping sini ya, ada tempatnya ya, tempat buat sendoknya. Nah, ini langsung tiga gini ya, mantap sekali. Untuk tutupnya ya, tutupnya ini ada motif-motifnya apa kayak garis-garisnya ini ya, makin tajam teman-teman. Nah, seperti ini subray dari produknya Vicenza dengan motif Eternity dengan harga Rp595.000 ya, sangat-sangat cantik sekali, cocok buat koleksi di rumah atau buat kado ya. Nah, kalau produk Vicenza kan tidak pernah mengecewakan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti review hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar channel ini bisa terus berkembang ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.